Oksibil Pegunungan Bintang. Hari ini proses evakuasi terhadap 12 korban heli MI-17 yang jatuh pada bulan Juni 2019 sudah selesai kita laksanakan. Puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah mengangkut mereka sebanyak 20 sorti. Kita evakuasi ke Oksibil dan 12 jenazah sudah berhasil kita evakuasi. 10 diantaranya sudah bisa teridentifikasi, masih utuh. Kemudian yang 2 sudah tinggal kerangka. Nanti akan diidentifikasi di Jayapura. Kemudian kita juga sudah bisa menyelamatkan atau mengevakuasi MTR. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita ketahui nanti penyebab terjadinya kecelakaan. Selanjutnya pasukan sekarang sedang turun. Karena cuaca sudah tertutup, kemungkinan besok pagi akan kita lakukan evakuasi atau penarikan pasukan sebanyak 3 sorti dari kaki puncak Mandala menuju ke Oksibil. Mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat agar proses penarikan besok juga bisa berjalan dengan baik dan lancar.